أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا علم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حق ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما fahman wa wa amalan alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel idream tv dalam program keluarga musim uh, insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara ya dan kiat-kiat bagi kita mewujudkan atau meningkatkan ya kualitas kebahagiaan rumah tangga kita sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah terima ya Salawat dan salam yang kita baca Dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul Wa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya, Dan semoga kita termasuk Dalam kelompok orang yang akan berbahagia Ketika berjumpa dengan Allah nanti di umur masyarakat Dijauhkan dari siksa bin raka, ya, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Amin, ya, ya, robbal alamin. Insya Allah, sahabat edrim. baik sahabat edrim yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tema dalam uh, program kita kali ini, yaitu lima hal. Uh, lima hal yang menjadi pengikat ya di dalam uh, pengikat cinta ya lima hal yang menjadi pengikat cinta di dalam kehidupan rumah tangga ya. sebagaimana kita ketahui ya kadang-kadang sahabat dari yang dirahmati Allah ya ada juga ya pernikahan-pernikahan uh, ya yang sebetulnya tidak didasari oleh rasa cinta Nah, ya. tidak dasar rasa cinta, tetapi juga tidak uh, dilakukan atas dasar paksaan ya. menikah tidak dipaksa, tetapi juga tidak kemudian karena rasa cinta ada yang begitu ya, dan ini banyak misalnya orang tuanya ya, punya harapan ya, anaknya ya, hidup dalam apa hidup dalam uh, rumah tangga yang baik begitu kan maka didatangkanlah ya calon gitu kan nah, atas dasar eh, hormat cinta sayang kepada orang tua ya, maka kemudian dia mau menerima pernikahan itu tanpa dipaksa tapi dasarnya karena sayang dan cinta kepada orang tua gitu kan. tapi tidak kepada pasangannya gitu kan atau karena ya itu tadi ya kebaikan orang gitu kan ya, ada orang berbuat baik kepada dia Lalu kemudian dia merasa terbantu ya dan ingin berterima kasih gitu kan. Maka kemudian terjadilah pernikahan. Ya, karena rasa itu tadi ya tidak dipaksa tapi terjadi pernikahan. Tapi rasa cinta ya tidak ada rasa, rasa cinta gitu kan. Nah kadang-kadang orang berpikir hal, hal seperti ini kemudian tidak akan menjamin kebahagiaan dan kebaikan. Ternyata tidak ya. Justru ya bah, tidak sedikit ya rumah tangga yang kemudian di dalamnya ya, tidak ada rasa cinta antar pasangan tetapi karena dijalani dengan prinsip-prinsip syariat, ya, prinsip-prinsip perintah dan larangan agama, ya kepatuhan terhadap perintah dan larangan agama, dasarnya adalah. Ya, apa namanya menjalankan syariat Allah ya menjalankan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala maka kemudian ya, dari rumah-rumah tangga seperti ini lahir kebahagiaan, keceriaan, kebaikan dalam hidup. Muncul kenyamanan ya walaupun nggak cinta mereka ya ada pasangan-pasangan ya suami atau istri yang pada dasarnya sebetulnya mereka tidak saling mencintai ya. Tapi lebih kepada rasa hormat. Mereka bahagia. Lalu dulu saya pernah ada cerita ya di dulu zaman saya mondok ya di kampung ini gitu, ya. <tuh> ada kiai yang sudah tua kemudian menikahi santri watinya. Santri ya eh, tidak menolak karena hormat kepada ayahnya yang juga kiai gitu kan. Rasa hormatnya diterima pernikahan itu gitu kan. Ternyata bahagia juga itu. tentram adem ayem gitu kan, tidak ada kemudian gejolak eh, yang kemudian, ya, seperti yang terjadi dalam rumah tangga, rumah tangga, atas dasar cinta, gitu kan? Nah, ini menjadi bukti ya, bahwa e, tidak menjamin, ya, e, apa namanya, cinta, ya, atau dasar cinta dalam pernikahan itu kemudian melahirkan kebahagiaan. Bahkan, banyak yang justru karena cintanya dengan pasangannya, kemudian terjerumus ke dalam kejahatan, ya, melukai pasangan karena cemburu, gitu kan? Banyak itu, ya salah salah paham lalu kemudian cekcok gitu kan dasarnya cinta itu itu kan nah, itu yang terjadi ya. Nah inilah kemudian kita harus pahami ya bagaimana ya e, e, kiat kita di dalam mewujudkan kenyamanan di dalam rumah tangga atau mungkin bagi yang memang ya kami dasar pernikahan kami ya dasarnya cinta Bikinji gitu kan Nah, tapi kadang-kadang seiring perjalanan waktu itu bisa bisa luntur bisa pudar maka ada beberapa hal ya apakah pernikahan kita dasarnya dasar ada rasa cinta ataupun tidak tapi demi ya dalam konteks mewujudkan kenyamanan di dalam rumah tangga ada beberapa hal yang kemudian harus kita lakukan jadi ya, dalam hal ini setidaknya ada lima ya ada lima yang diajarkan Rasulullah SAW dan contohkan Rasulullah SAW hal-hal ya, yang harus dilakukan oleh pasangan ya suami maupun istri dan dengan itu insya Allah ya rasa cinta yang ada semakin kuat ya kalaupun tidak ada walaupun bukan cinta yang ada Misalnya rasa hormat dan sebagainya ya, maka tetap akan mendatangkan kenyamanan di dalam rumah tangga ya artinya lima hal ini kalau kita lakukan ya, insya Allah ya akan mengikat rasa cinta ya kita dengan pasangan dan juga kenyamanan di dalam rumah tangga. Tidak akan pudar ya kenyamanan, tidak akan pudar rasa cinta di dalam rumah tangga yang kemudian lima hal ini biasa terjadi atau dilakukan. Dan memang dalam hal ini ya sebaik-baik rumah tangga adalah rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan begitu ya. Eh, ya, dalam Al-Quran kan juga jelas ya lakukan karena lakukan firasulillahi uswatun hasanah ya liman karena rujullah ya wal yamil akhir wadakarullah kasira ya. ya telah ada pada diri kalian ya uswah teladan yang baik ya, pada diri Rasulullah ya termasuk dalam rumah tangga nah, di kita ambil ya teladan terbaik dalam rumah tangga Rasulullah dalam untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Rasulullah juga pernah mengatakan khairukum khairukum li ahli ya, yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik dengan keluarganya dengan pasangannya gitu kan. Wa ana khairukum li ahli dan aku adalah orang yang paling baik ya, di antara kalian kepada keluarga. Ya, gitu kan. Jadi, beliaulah ya the best ya contoh terbaik di dalam uh, apa namanya mempergauli ya atau berinteraksi dengan keluarga atau pasangan kita yang pertama yang harus kita lakukan dan usahakanlah ya ini ada adalah saling memberikan hadiah saling memberi hadiah dalam hal ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari ya Sayyidina Aisyah mengatakan ini dalam hadisnya begini, wa an college. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiah. Rasulullah itu ya, suka ya, atau biasa ya menerima hadiah. Jadi kalau dikasih hadiah sama orang Rasul nggak nolak. Beliau terima. Bahkan apa? Uh, Uh, bahkan Rasulullah juga kemudian memberi, memberi balasan. Jadi, kalau dikasih orang, hadiah maka Rasulullah akan memberikan kembali hadiah. Jadi, uh, artinya apa? Kebiasaan saling memberi hadiah itu menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Demikian juga yang terjadi dalam rumah tangganya. Jadi Rasulullah itu dari mana dari mana-mana pulang dari mana atau dalam satu kesempatan apapun, beliau tidak akan lupa ya untuk kemudian memberikan hadiah, memberikan sesuatu mata oleh-oleh apapun lah untuk keluarganya, untuk pasangannya, untuk siapa saja. Jangankan keluarganya, orang ya orang lain pun Rasulullah itu kalau memberi hadiah ya suka itu Satu ketika ditarik ya serbannya. Sama orang Arab Baduy, maka Rasulullah dan dia minta ya, apa namanya, harta yang di bawah kekuasaan Rasulullah di Baitul Ma. Maka Rasulullah tersenyum, panggilnya asisten beliau bahwa ini orang kasih apa yang dia minta. Ya, Rasulullah itu begitu, dengan keluarga juga sama ya. Jadi, maka untuk apa namanya? untuk mengikat cinta ya, dan juga meningkatkan kenyamanan dalam rumah tangga ya. Ini penting ya untuk bagi bagi para pasangan suami istri untuk kemudian membiasakan saling memberi hadiah. Nah, <tuh> suami pulang dari mana-mana ya. pulang kerja agak ada yang tenteng. Apalagi kalau kemudian kalau sekarang ya ada happy uh, anniversary misalnya misalnya uh, pernikahan, ulang tahun pernikahan kadang-kadang kan ada istri-istri yang uh, berharap suaminya ingat dan memberikan hadiah uh, atau saling memberikan hadiah ya bagus ya uh, dilakukan itu kan atau mungkin uh, hari apa namanya hari ulang tahun ya yang bertambah usia umur pasangan kita uh, ada pasangan-pasangan yang senang kalau diingat ya, dan kemudian diberikan hadiah. Ya ini harus agar juga gitu ya. Ada juga yang justru nggak suka itu ya. Kayak saya sebetulnya nggak suka ya. Uh, ulang tahun itu dirayakan, dipestakan. Ya. Karena memang ya, gak suka aja gitu kan. Ya, ya gak ada masalah gitu kan kalau kemudian. Uh, istri ya tidak menjadikan momen itu untuk uh, momen memberikan hadiah. Tapi ada kesempatan-kesempatan lain yang kemudian bisa kita jadikan sebagai momen untuk saling memberikan hadiah. Yang kedua, ya, yang juga ya bisa menjadi pengikat ya, rasa cinta dan juga kenyamanan di dalam rumah tangga adalah menjalani kebersamaan. Ya. Jadi adalah waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita selama 24 jam ini. Jangan semuanya kita habiskan sendiri-sendiri dalam waktu 24 jam Allah yang, waktu yang Allah berikan ya, di luar waktu tidur ya maka sebisa mungkin perbanyaklah momen-momen kebersamaan bersama dengan pasangan ya, sesibuk apapun kita ya dalam satu hari itu tetap harus ada momen kita bersama dengan pasangan kita ya at least paling lah yang nggak bisa ya udah udah memang udah sibuk banget ya bikin At least tidur bersama. <laughs> Ada juga ya suami istri kemudian tidurnya pisah. Suaminya di kamar sana, istri di kamar sini. At least ya suami istri yang kalau memang udah nggak bisa lagi ya, apa, bertemu ya bersama di dalam banyak kegiatan karena kesibukan masing-masing tidurnya uh, bersama satu ranjang, ya. satu kamar itu mungkin ke tempat tidurnya beda ya yang modelnya single bed gitu ya kalau di Jepang biasa itu ya. suami istri tidurnya pisah tapi satu kamar itu tradisi dan ada tapi di satu kamar itu masih mending gitu kan ya. jadi usahakan begitu kan karena memang dalam prakteknya ya, dalam konteks mewujudkan uhuwa islamiyah saja ya, persaudaraan sesama muslim gitu kan ini dalam konteks uh, sebuah masyarakat. Ya Allah perintahkan apa? Berjamaah. Rasulullah juga memerintahkan berjamaah ya. Kalau dalam Al-Qur'an kan, waq'umur rakiin ya. Rukullah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku Itu perintah. Berjamaah. Nah, Rasulullah menegaskan, "Alaikum bil jamaah," ya kalian harus berjamaah. Untuk kemudian mengikat ya ukhuwah Islamiyah. Ya. Maka dalam konteks rumah tangga ya Menjaga keutuhan, persatuan, ya, kebaikan, kemaslahatan, kenyamanan dalam rumah tangga. Ya, berjamaah bersama-sama ini juga menjadi bagian hal yang harus kita kerjakan. Masak bareng kalau bisa. Ya. Ya, apalagi eh, baca buku bareng, ya, nobar bareng, ya, bagus ya. Makin banyak momen-momen ya, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama insya Allah semakin menguatkan rasa cinta dan juga kenyamanan di dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri. Semakin jarang atau bahkan mungkin tidak ada ya, ya kebersamaan yang kita buat di dalam rumah tangga kita ya dengan pasangan kita maka akan semakin jauh, ya akan semakin pudar lah rasa cinta yang ada ya dan akan semakin pudar lah kenyamanan-kenyamanan di dalam rumah tangga itu sudah menjadi sunnatullah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang yang jauh-jauh ya. Walaupun sekarang secara fisik itu jauh misalnya, ya, rumah kita dengan pasangan kita karena tuntutan pekerjaan, ya tidak masalah. Tapi ada kedekatan lain yang kita bangun, ya misalnya dengan video call ya atau mungkin dengan uh, WhatsApp ya message ya. Ya ada kabar yang diberikan, ya, ada obrolan bersama ya. Nah, itu kan sama ya boleh itu kan eh, itu bagian dari menyiasati ya. <tuh> seandainya kita memang terpaksa harus e, berpisah tempat gitu ya kemudian yang ketiga yang juga harus menjadi bagian dari e, hal yang kita lakukan untuk mengikat rasa cinta dan kenyamanan di dalam rumah tangga adalah memperlihatkan wajah yang ceria di hadapan pasangan ya serumit sekusut sesulit apapun masalah yang kita hadapi di kantor ya di tempat usaha di tempat kerja ya atau mungkin di jalan gitu. jangan kemudian ya kita bawa itu di hadapan pasangan kita dalam bentuk wajah wajah yang bermasalah wajah yang sedih di dalam kondisi apapun kalau udah ketemu pasangan hadapkanlah wajah yang ceria kalau sudah ceria di awalnya, nanti sudah mulai tenang situasi dan kondisinya. Kalau mau cerita masalah, boleh. E, tapi kalau dari awal aja udah cembetut, cemberut, ya ditekuk mukanya. Pasangan kita bingung, dia pikir kita marah dengan dia. Pas sebetulnya kita ini lagi ada masalah dengan orang. Tapi dia perhatikan, oh, jangan-jangan dia marah Nah Ini yang kemudian bisa memudarkan yang memudarkan rasa cinta karena itu tadi ya sering melihat wajah pasangannya cemberut ya kusut gitu kan kalau di rumah gitu kan ya nanti istri merasa tertekan suami juga bisa jadi merasa tertekan ketika istrinya itu kalau udah ketemu yang ada mukanya tekuk aja dan satu sisi sahabat Idris ini merupakan kebaikan ya, atau hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana yang disebutkan dalam uh, satu hadis ya, ya yang diriwayatkan oleh uh, imam muslim ya hadis ini uh, dari dari Abu Zar ya dari Abu Zar al Ghifari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda ini dari hadisnya begini an Abi Zarin kola kola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Zar dari Abu Zar Al Ghifari dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya la, la tahta la tahta la tahkiranna ya minal ma'rufi syai'a ah. janganlah kalian meremehkan perbuatan baik yang kecil sekalipun Ya, jadi jangan suka meremehkan menyembelihkan perbuatan baik yang kecil sekalipun. Walau kata Rasulullah, SAW, walaupun ya kebaikan itu bentuknya adalah antal ko antal talik Yaitu sekalipun ketika apa kalian ya ketika bertemu dengan saudara kalian, ya, itu dengan wajah yang ceria. Jadi nggak melakukan apa-apa. Hanya menceriakan wajah ketika bertemu dengan uh, Kerabat kita, keluarga kita, orang lain Itu jangan dianggap remeh kata Rasulullah SAW ya, Jadi kebaikan sekecil apapun Itu ada nilainya, ada masalahnya, ada dampaknya Termasuklah berwajah ceria nah, ya Bahkan ini menjadi contoh ya. Pentingnya ya kita ketika berhadapan dengan orang lain Dengan kerabat, dengan saudara, dengan keluarga kita Dengan wajah yang ceria Jangan tunjukkan wajah yang bermasalah. Nah, jadi ya, seberat apapun yang masalah yang kita hadapi di luar rumah, ya, ketika kita pulang ke rumah, ya berhadapan dengan suami, ya, berhadapan dengan istri, berhadapan dengan orang tua, dengan mertua, dengan siapapun, dengan anak, ya, jangan kemudian kita tunjukkan wajah penuh masalah itu. Tapi sebaliknya apa? berusaha untuk kemudian menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang seolah-olah tidak ada masalah wajah yang seolah-olah sedang mendapatkan kegembiraan kalau bisa begitu luar biasa luar biasa dan di satu sisi sebetulnya juga bukan bukan menyiksa diri apa nggak tersiksa dua bikinji gitu kan hatinya teriris-iris tapi wajahnya ceria itu bukan menyiksa diri tapi bisa jadi ya bahkan kalau bicara psikologi ya itu bagian dari healing sebetulnya, bagian dari self apa namanya ya self healing ya bahwa diri kita itu punya kemampuan untuk mengobati loh kalau dalam bicara tataran fisik aja ya. ketika tubuh kita kemasukan virus kuman gitu kan itu tubuh secara refleks otomatis itu akan mengeluarkan apa yang disebut dengan imun mungkin reaksinya demam ya atau reaksinya apa bersin gitu kan itu bagian dari Tubuh kita untuk self healing ya, mengobati diri. Maka ketika kita mendapatkan masalah, ya, beban, lalu kemudian wajah kita justru berkata sebaliknya. Ini bagian dari self healing sebetulnya. Karena pada dasarnya, ya, masalah yang kita hadapi itu bukan untuk kita pikirkan dalam artian menjadi beban pikiran, tapi untuk kita cari solusinya. Kadang-kadang gitu. kan kita salah tempat, ya masalah-masalah di dalam kehidupan kita kita jadikan sebagai beban pikiran bukan dijadikan bukan dijadikan solusinya bukan dipikirkan solusinya tetapi dipikirkan bagaimana eh, bebannya itu gitu kan berkali kalimatnya banyak kenapa jadinya Kenapalah dia begini kenapa si Anu begini kenapa mesti begini yang ada dipikiran itu begitu itu beban pikiran tapi kalau jawabannya gimana caranya biar nggak begini nggak begitu nah, itu baru namanya Mencari solusi, begitu kan? Jadi, ya, dengan keluarga, begitu tetap ya. Hadapkan wajah ceria, mudah-mudahan itu menjadi self healing tadi, ya, menjadi cara bagi kita untuk kemudian mengurai, ya, menentramkan jiwa kita dari menghadapi persoalan dan permasalahan hidup, dan yang keempat, ya, dalam hal ini. Ya, bagaimana agar rasa cinta dan kenyaman di dalam rumah tangga tetap terikat, terjaga dengan baik adalah dengan sikap saling menghormati dan menghargai pasangan. Nah, ya pada dasarnya semua manusia ya, tidak ada yang mau diremehkan, tidak ada yang mau disalah-salahkan, ya, walaupun dia salah. Jadi eh, harus bijak ya suami istri ketika menyikapi permasalahan atau menyikapi kesalahan. Permasalahan kan salah ya, kesalahan salah gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak bijak menyikapi ini, ya, maka yang muncul adalah konflik dan pudarnya rasa cinta. Ada banyak pasangan yang merasa kok saya sering salah salin sama suami sama istri saya, padahal saya nggak tujuannya nggak begitu tujuannya baik. Tapi yang, yang dia terima adalah disalah-salahin. Nah ini kemudian akan memudarkan rasa cinta memudarkan rasa cinta dan membuat kemudian rumah tangga tidak menjadi nyaman lagi. Kenyamanan akan berkurang. Karena setiap ketemu yang muncul di pasangan di benak masing-masing, jangan sampai saya melakukan kesalahan. Nanti saya disalah-salahin. Jadi penuh tekanan hidupnya. Nah, maka dalam hal ini biasakanlah ya menyikapi secara bijak kesalahan, kekurangan, kecerobohan, apalah ya, yang dilakukan oleh pasangan. Bagaimana caranya Abi supaya bisa begitu sadari bahwa diri kita juga tidak luput dari kesalahan. Ya jangan kalau kalau pasangan buat salah marah besar, ya sehingga muncullah istilah disalah-salahin. Sadarlah bahwa diri kita juga sebagai suami atau istri kadang-kadang juga sering berbuat salah, hilaf, kan? berulang-ulang lagi, itu kan. Masalah, kamu tuh, ya bukan apa-apa kamu sering ulang-ulang. Apakah kita tidak pernah terjebak ke dalam satu kesalahan yang kemudian kita ulang-ulang? Bisa jadi juga kita begitu. Kalau masalahnya terulang-ulang terjadi, nah justru yang kita pikirkan bagaimana kemudian cari solusi supaya kesalahan itu tidak terulang-ulang. Kita bantu, kita membantu supaya pasangan tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini namanya cinta, gitu kan? Bukan malah kemudian meremehkan, me melecehkan, me me gitu pasangan yang kemudian melakukan kesalahan yang serupa. Jadi ini yang harus kita pahami. Jangan sekali-kali melecehkan, meremehkan pasangan masing-masing. Sebaliknya apa? Hormati, hargai pasangan kita masing-masing. Kekurangan apapun ya yang dia miliki, jangan dikenang-kenang yang dikenang-kenang apa justru kebaikan-kebaikan Ya Rasulullah kan mengatakan demikian ya kalau nggak suka dengan uh, satu keburukan pasangan kita maka syukuri kebaikan-kebaikan pasangan kita yang lain gitu kan ya mungkin dia suka lupa gitu kan menyambut kita pulang kerja ya sudah nggak apa-apa biarin aja tapi syukuri apa syukuri di meja makan udah ada makanan kini nggak sempat kan menyambut di depan pintu gitu kan ada juga suami yang begitu ya harus kalau saya pulang kalian kamu harus nyambut saya nah, mungkin dia nggak sempat itu tapi di meja makan sudah tersedia makanan tapi kan di meja makanan juga gak ada makanan mana saya lapar gitu kan ya jangan marah syukuri mungkin dia eh, langsung pesin abang lapar bang ini saya pesinin deh eh, gofood atau apa alhamdulillah dia masih bisa mikir begitu Ya, syukuri juga itu kan. Jadi insya Allah kalau seperti itu kita akan bisa menghargai menghormati pasangan kita masing-masing dan jangan jadi beban karena itu adalah ibadah. Ya, kita sedang beribadah ya kepada Allah dengan melakukan kebaikan kepada pasangan kita itu aja ya, prinsip di dalam rumah tangga. Dan yang kelima ya, yang terakhir adalah eh, membangun rasa empati kepada pasangan. Nah Empati itu kan di atas simpati ya. Apa sih bedanya bikinnya simpati sama empati? Kalau simpati baik juga gitu kan. Ini kalau contoh kasus begini ya, kalau ada orang datang bertanya Pak tahu nggak rumah si Anu? Oh tahu itu rumahnya sebelah sana sini sini Itu simpati. Tapi kalau orang yang punya empati, Bapak tahu nggak rumah si Anu sini? Oh saya tahu, Bapak mau ke sana iya. Ayo deh saya anterin ke rumah dia. Itu empati. Nah, ini lebih dalam empati daripada. Simpati. Nah dengan pasangan harus begitu. Yang kita hadapkan kepada pasangan kita bukan lagi simpati tetapi empati, kepedulian yang lebih dalam daripada sekedar keinginan, nah, keinginan membantu. Tapi betul-betul, betul-betul ingin, betul-betul. Menjadi bagian dari diri dia, ya, untuk kemudian membantu pasangannya. Ya, harus ada empati. Jadi, jangan kemudian nah, ini. Kalau ya, kalau ya pasangan yang nggak punya empati, ya itu tadi. Kalau ada uh, istrinya yang menunjukkan gelagat beda, ya yang menunjukkan sebetulnya ada masalah. Dia cuek aja. Ini nggak ada empati. Tapi kalau dia ada empati, dilihat istrinya kok ada beda, beda agak beda hari ini. Ya. Tanya langsung, bunda marah atau bunda kesel ya? Ada apa yang bunda keselin? Oh langsung ada interaksi. Masalah tidak kemudian berlarut-larut kalau kita punya rasa empati. Jadi istilahnya kalau api ya baru jadi bara udah kita bisa matiin. Karena kita ada kepedulian tadi, ya. Tapi kalau nggak ada kepedulian, api nah, kecil ya biarin aja. Tahu-tahu nanti menyambar benda yang apa jadi besar. Nah, udah kalau udah besar susah memadamkannya. Maka mumpung masalah itu kecil, ya, dengan adanya empati kayak kepedulian di dalam diri kita, maka persoalan-persoalan itu tidak menjadi besar. Sehingga kemudian ya, rasa cinta tidak akan mudah pudar, dan kenyamanan di dalam rumah tangga juga tidak akan mudah terganggu ya atau hilang ya. justru ya pasangan-pasangan yang memiliki rasa empati yang tinggi yang besar kepada pasangan masing-masing ini akan menjadi pasangan yang senantiasa dicintai ya. Ya, senantiasa diharapkan kehadirannya senantiasa dirindukan ya kebersamaannya nah, karena dia nggak cuek gitu ya kalau kita beberes dia tahu ya Ya, kalau kita pulang kerja capek dia tahu harus gimana nah ini ya, harus dimiliki oleh pasangan masing-masing <tuh> aduh kayak babu bikin jangan mikir begitu ya. niatkan itu semua ibadah karena Allah yang membantu istri membantu suami ya. meringankan ya beban pekerjaannya itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau itu kita lakukan ya, ya di akhirat nanti kita akan jadi orang yang paling berbahagia. <coughs> Demikian sahabat Edrim. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tanya dari Allah dan yang salah semata-mata lain dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin ini <hazbi> la ilaha wa, wa rabbul arsil <adzin> Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.